Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi anda ke channel Akazaya Studio yang semestinya menyajikan anda video figure yang murah dan yang terbaik buat masa kini. Jadi kepada korang yang baru hadir ke channel ini, jangan lupa tekan butang like, share, subscribe. Jangan lupa tekan button bell notification sekali supaya korang tak ketinggalan video baru daripada kami. So, hari ini topik kita akan unboxing item line daripada Glitters and Glamour. Okiku. So Okiku ni ialah samurai Akazaya dekat negeri Wano. Dia juga adalah salah satu anggotanya yang dikatakan sangat kuat, tapi aku tak nak bahas benda ni terlalu panjang sangat. Item ni dia sangat nice gila, and then dia ada dua figure. So figure apa yang dia bagi ni? Jadi aku rasa tak sabar nak unboxing. Jadi tanpa melengah-lengahkan masa lagi, let's go to the content. So okay guys, inilah dia item One Piece Bad Pesto
Glitters and Glamour, Okiku. So bagi aku, Okiku ni sangat nice gila. Aku suka gila dengan dia punya action dia. And then dari segi shading, korang jangan tanyalah. Sebab ini adalah Glitters and Glamour pastinya. Line untuk figure ini memang sangat terang lah. Dia kebanyakan saja, dia ada banyak PVC lah. So korang boleh nilai sendiri. Boleh tuliskan pendapat korang dekat bawah. So aku nak tengok apa figure dia. So ini pastinya adalah pinggan daripada Ichiban Kuji Okiku. So jom kita tengok. Wow. Cantik guys. Pinggan dia guys. You get this. Wow. Piring lah. Sama lah tu pinggan dengan piring. Jom kita letak sini. tapi ni korang jangan letak nasi pula. Ni sekadar display lah. Alright. So yang ni, yang ketiga dia. Dia bagi item WCF One Piece. Dan saya tak pasti item ni original ataupun tak. So kalau korang ada experience tentang WCF ni, korang boleh saja komen korang dekat bawah. Dan saya check dekat bahagian atas bawah, dia tak ada white sticker, gold sticker. And saya tak kisah, okey je. Looking nice. Oh, kat sini tape dia. Buka sikit, kita tengok. Tengok detail dia lawa ke tak guys. Dia sebenarnya tak main WWCF ni, bukan belagak. Sebab, yelah. Memang minat kumpul yang besar sikit. Okay, inilah dia. WCF Okiku. And face dia bagi aku okay je. Tak ada masalah. So nice. Bahagian baju dia pun cantik. Tu dia ada base dia kat sini. Memang dia punya stack. Pasangkan, kita cucuk ke belakang sini. Wow, look at this guys. Sangat nice. Gila figure daripada line up Bantesto ni dicampur pula dengan free gift ni. Ada tiga rupanya. Wow, terima kasih banyak untuk Lindsay Z-Cat. So korang boleh saja follow Facebook dia. Dia ada jual figure juga. So dia area Johor Bahru, Pontian. So korang boleh contact saja abang Lindsay Z-Cat kita ni. So untuk semua sekali ni adalah berharga RM80 siap posting guys. Dengan siap pinggir tahu, memang terbaiklah abang ni. Servis dia memang cun gila guys. So kepada korang, jangan lupa follow abang Lindsay Z-Cat kita ni. So sampai sini saja video kita untuk kali ni. Sekejap. Sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kepada pemenang Last Man Standing Season 2 untuk kali ini. Dan kepada korang yang tak berjaya, kami mohon maaf, anda boleh cuba di Season 3 nanti. InsyaAllah nanti kita akan update dan kita akan tetap update macam-macam lagi giveaway of the month. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like and share video kita untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum and thank you for watching.